Dan kita berani kata tak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi karena dipanggil oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Setiap imam besar dipanggil dari tengah umat, dipilih oleh Allah dan ditetapkan bagi manusia dalam kaitan dengan Allah supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Pertama-tama kita bersikap tawakal dan pasrah kepada Tuhan, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang datang tanpa kehendak Tuhan. Maka sikap kita adalah tawakal dan pasrah kepada Tuhan, tapi kita juga berusaha dan ada inisiatif guna menangkal kehadiran virus yang mematikan ini dengan menghayati prosedur virus Corona-19 seperti yang dikumandangkan dari puncak-puncak pemerintahan dari Jakarta sampai ke desa dan ke dusun-dusun yang ada. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, menghayati COVID-19, kita fase 5. Ulu ikar air novatuk sekarang tertib. Kita akan unung. Roma kelasa kesamin itu buat begini tak akan kita penting. Supaya kes not nature. Lebele kik malu, bele hadek malu, duis malu, rai tak akan roma tak ketian iune. Oto no lebele kes malu. Ini juga satu pertobatan dalam iman kita. Tapi apakah kita soro COVID-19 ini hanya tuir pemerintah kebijaksanaan ini tidak akan menoin. Dia buat maka aku kita berah pada kita selalu dia buat dan dia biar pernah merobak, niamak, menentukan virus ini ada, virus ini pergi. Itu mencaraikan ini amat sehat-hat. Ya lihat mak, dia kena itu untuk katanya bahwa virus ini nalau kita menua itu ya salah lardo dan sekolah selama 4 bulan ini ada kesalahan banyak. Karena itu pada awal perayaan bisa syukur ini, maka itu sama bupati, kita raikan pernah yang berumah dengan Leono Nangu, sama perduatan kita, malah makona krisik, yang berumah ini akan, yang berumah ini akan orang makan. Raikan pernah yang berumah, maka kita, hamulap saya mengaku tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ketika akan diserahkan untuk menang sengsara dengan rela Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan darah Kristus dimun menjadi satu umat dan Roh Kudus. Bapa, perhatikan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu secara khusus bagi hambamu, saudara kasih kami Romo Bartolomeus Bere yang merayakan ulang tahun imamat yang ke 40, kiranya ia senantiasa dikau tuntun, dikau kuatkan, dikau lindung, berikanlah dia kesehatan dan juga semangat untuk berbakti dan berkurban. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu teristimewa keluarga besar dari Romo Barto, kedua orang tua, juga saudara dan saudari. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Bisa ni nama tamat 10 tahun UMP Romo Negeri Swaitian, tapi dia ide mak biasa medale meraihkan 40 tahun itu. 40 itu artinya Allah memelihara, Allah membersihkan. Nabi Elia, saya juga terkejut mengapa Moses selamat habiskan saya pada tanggal 20 Juli. Saya ke hari biasa, ternyata pada hari besar Nabi Elia. Saya pikir, oh, waktu ini ada satu hari. Karena itu, pada kesempatan ini terima kasih buahin pada Bapak Uskup Sulama yang sudah dipanggil Tuhan, yang telah menabiskan saya pada tanggal 20 Juli di Gereja Santa Cecilia Kota Purwokerto. Dia menabiskan saya. Memang angka 40, angka Tuhan Allah memelihara, Tuhan Allah membersihkan. Nabi Elia naon lor naat dulu, kalah naat dulu di padang gurun itu supaya dibersihkan daripada segala kelemahan manusiawi ini. Dan setelah 40 hari 40 malam dia tiba-tiba naik gunung Horeb, di sana dia terima dengan kereta yang ditarik dengan kuda yang berjalan-jalan, dan katanya naik ke surga membersihkan. Wah loron kita ada awal remos kerian orang makin masalah awal ini. Saya punya orang macam tapi orang kebahasana kebahagiaan ini, wah, naik lagi. Berarti Allah tidak memelihara, Allah tidak membersihkan. Tapi orang-orang di drona, Bapak Bupati mai, biar kole mai, dan merombak memelihara, merombak menjaga, merombak membersihkan. Terima kasih, Polik. Kita tuh Pak Seliman. Jadi, Bapak Bupati mai, itu, harusnya, aku buta tuh, sialah ke rumah. Anoi, saya mau berlakan bulu baku kita tu, jalan kita tinggi ni nak rombong. Hai, saya makan kubur baik ni main. Kubur dalam sah,
Jadi terima kasih wae berkah Bupati karena kehadiran itu perayaan 50 tahun ini. Hanya bersyukur kepada Tuhan, semoga umur yang sudah tua ini, saya kira Yesus juga tanya kepada, karena kecil kalau engkau masih muda, engkau kemana-mana kau sobat, tapi kau sudah tua, kau diikat tangan dan kau mungkin banyak betul. Betul apa saja itu. Saya sudah pensiun sejak 7 tahun lalu di Palasari, Romo Bapak Bupati No Wansia, yang dapat ngomong masih apa saksikan Palasari. Habis itu, pensiun sekian, usulnya kau jadi pasukan-pasukan, ayo jadi pasukan-pasukan, kayak lagi loh siapa buat jadi sudah lah. Emang dia usia buat saya lain, mengalih, mau diokam pakai sedih ke semua tidak. Saya jadi pasukan-pasukan. Tapi siapa pelatihkan Dewan, ini main kerumpar tuh, bagaimana Pak Bu? Hei, aku dipilih oleh Dewan, mencari pasukan-pasukan itu dikata sama, aduh Pak Bu, apa sama orang yang susah kok. Kateran ketemu yang banyak orang, angkat orang muda, engkau dipilih oleh Dewa. Tapi ya, busuk kasar, terompar tuh. Tapi menurut tak kau gitu, hotu-hotu dia. Dia kan ofe itu orang-orang, dia minta. Sehingga dalam Timotius kedua itu dia katakan, inilah perkataan yang benar. Jika engkau mati bersama Kristus, engkau akan hidup bersama Kristus. Jika engkau bertahan, engkau akan memerintah dunia ini. Tapi jika engkau mengingkari Yesus, dia akan mengingkari engkau. Dan jika engkau tidak setia, dia tetap setia. Tapi dia tidak mau ingkari dirinya sendiri. Dari terima kasih kehadiran Amu Padahal Sisi Antana Seutoto, bagian kesehatan, My Venus. Terima kasih juga kepada engkau secara khusus dengan Bapak Kabak. Lepas tangan. Romo Marcel, pastor pengkhotbah. Kalau dalam literatur gereja itu, yang khotbah itu namanya pengkhotbah, sama seperti para rasul itu jalan kemana-mana khotbah namanya pengkhotbah. Jadi kalau baca di kitab suci itu bilang pengkhotbah itu lihat yang tulis itu siapa, itu dia pengkhotbah. Masekta, berpaham. Pastor Peruke, Pak Fau, saya sudah janji ulang-ulang mau misa dengan pastor. Tapi nanti pasti terrealisir. Kemudian pastor, bukan di sana, ini tempat kerja saya dulu. Pastor gereja Kipukan di depan, saya rumah tinggalnya di depan, rumah dokter depan. Jadi saya tiap hari ikut misa, tapi misanya di gereja saya lihat dari rumah. Para umat yang berkumpul di sini juga ada umat dari Biskama, ini karena dulu Romo Bartol tugas di Biskama, dan kita semua yang hadir di sini. Pertama, kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, para leluhur, karena hari ini kita hadir bersama dengan Romo Bartol untuk merayakan imamat 40 tahun. Kalau ukuran manusia ini sudah matang sekali, orang 40 tahun itu matang. Presiden Clinton itu jadi presiden umur 42. Jadi artinya memang umur-umur imamat 40 itu matang sekali. Saya tadi pagi untuk Kak Romo mengingatkan, dia bilang, jangan lupa, don't forget. Tuhan tahu, saya bilang, oh Captain, saya bilang apa yang terjadi? Dia bilang, itu Romo Bartol. Jadi Romo Bartol juga harus kena denda karena biasa beliau WA saya, kali ini tidak WA. Jadi harus kena denda, tapi karena sudah pensiun tidak boleh denda orang pensiun. Jadi padahal kami tadi sudah janji jam 10 ada rapat, saya bilang batal. Rapatnya batal. Terus protokolnya dia beritahu dia pun teman-teman, dia bilang maaf. Undangan berubah-ubah. Nah, saya marah, saya berubah-ubah karena protokol hanya seleksi acaranya di undangan. Yang acara menurut di Silole, saya tahu. Tapi yang pejabat ini kan tidak pernah datang sini, maka jalannya kan rusak begini terus. Kan tidak tahu.
Tapi sudahlah, kita tidak usah. Saya biasa kalau sudah keliling itu tidak pernah membiarkan sesuatu itu tetap jelek. Itu saya pilih. Itu karakter yang ada pada saya yang tidak bagus itu adalah kalau saya sudah melihat sesuatu yang jelek, tidak pernah saya biarkan yang jelek itu tetap. Itu. Ingat orang bilang, omong bilang, Bupati Malaka dong bilang, iya Bupati pertama itu Opa Dokter dan Opa Dato. Jadi supaya orang ingat selalu. Maka kami buat ke Bapak baik sekali. Sekda ini kena marah terus, tapi saya bilang sekda. Saya marah ini karena saya Bupati. Saya tidak Bupati, mana saya marah. Tapi gampang, supaya saya jangan marah. Kau gampang. Dia bilang, kemana? Dia senang. Dia bilang, kemana kamu? Supaya jangan marah. Jangan marah, perikis atau tidak. Dia bilang, siapa mau ganti saya? Saya mau wati, betul. Terus yang kedua, kami kerja dengan sebaik-baiknya di daerah ini, supaya besok pada saatnya kita meninjau mendapat tempat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kenapa? Saya yakin kalau kita kerja yang baik pasti Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, acara besar seperti ini kami pasti datang. Jangankan di Kabupaten Belaka, di tempat lain saya hadir. Tempat lain pasti hadir. Urusan kemasyarakatan yang menyangkut rohani pasti hadir. Kecuali memang saya tidak bisa hindari acara. Itu pasti hadir. Yang tidak hanya di lingkungan keuskupan atau buah. Di luar itu juga saya. Karena apa? Kemasyarakatan itu, Bupati itu tugasnya tiga. Satu, namanya urus pemerintah. Urus pemerintah itu arti apa? Buat aturan. Supaya pakai perintah orang. Pakai awasi orang. Supaya jangan lawan. Itu pemerintah. Tugas yang kedua, pembangunan. Sesuatu yang tidak ada, dia harus buat. Sesuatu yang masih kurang, dia kasih gerak. Sesuatu yang jelek, dia kasih baik. Sesuatu yang sempit, dia kasih luas. Sesuatu yang pendek, dia kasih tinggi. Sesuatu yang dangkal, dia kasih dalam. Itu namanya pembangunan. Jadi macam tadi di Romana, saya dalam ini paling itu, hanya yang kata kata. Nah, udah dihai. Mana yang Romak, no matabian sia, no keluarga sia, saya voting kepercayaan bodi berikutnya akan keraya 5 tahun ya saya nifat itu. Saya tidak janji, saya tidak kampanye, tapi saya hanya menjawab saja. Nah, beramah, hamulat kata umur saya panjang, buktikan bahwa saya nifat itu. Saya gigasam kalau lihat begini. Beramah, pastor Frobe buktikan lah. Tapi gak menyerah aja. Itu. Jadi yang ketiga, minta kepada semua keluarga, para pastor, para pejabat, ajak rakyat supaya tanggal 9 ramai-ramai ke TPS untuk pilih pemimpin Malaka. Siapa saja silakan, itu haknya masing-masing. Tidak ada masalah. Ya, tugas pemerintah beritahu rakyat untuk gunakan haknya. Jangan tidak ikut pilih, mengomel sama pemerintah, tidak boleh. Dipilih, mau pilih siapa terserah. Rakyat, pilih, dia pun pemimpin. Silakan, mau pilih siapa, silakan. Tapi datang, supaya ikut menggunakan hak pilihnya. Ya, di Kabupaten Belaka. Nanti pada saatnya, nanti dia bilang, woi, Bupati kepai. Tidak, itu pada setiap kesempatan, kami harus mewartakan ini, supaya rakyat menggunakan hak pilihnya. Nanti kampanyenya nanti tanggal 26 September sampai 5 Desember itu kampanye pasti kita akan ada. Kampanye nanti pada saatnya. Pak Wande, biar calon tapi belum kampanye ya, tidak boleh kampanye. Tapi kesal keluarga itu tugas pasti. Silakan. Jadi tolong supaya beritahu dan saya minta supaya tidak boleh berkelahi. Jaga kekeluargaan. Jaga kekeluargaan. Bapak Presiden Jokowi setiap kali pemilihan siapa saja. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten, beliau selalu pesan. Tidak boleh berkelahi hanya karena pilih pemimpin untuk setiap 5 tahun. Karena pemimpin itu paling banyak kalau bupati itu hanya 10 tahun. Lewat itu tidak boleh, karena aturannya tidak boleh. Tapi keluarga ini
kita sampai dengan sudah meninggal juga anak kita. Allah itu Tuhan dialah terang yang menerangi iman kita. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan dengan lagu pujian gembira, dengan tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuk. Mari masuk.